Korang jangan lupa ambil sekali dengan dia punya sos tu. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Tak sia-sia aku beratur. Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ini aku nak share dengan korang yang korang boleh berbuka puasa di Dewan Banquet MBSA Shah Alam ni. Kalau korang nak tahu makanan apa je yang ada untuk buffet Ramadan yang ada dekat sini, jom teruskan menonton video ni sampai habis. Macam puasa korang hari ini, okey tak? Jom aku bawa korang tengok buffet Ramadan di Dewan Banquet MBSA ni. Buffet Ramadan ni akan berlangsung sehingga 20 April depan dan ada penampilan khas dari Chef Bob dan juga Chef Syaril. Segala kontak number apa semua korang boleh tengok dekat sini. Mula-mula ni aku nak tunjukkan kat korang ke antara kuih-kuih yang korang boleh makan waktu berbuka puasa dekat sini. Memang rambang mata betul lah. Korang sampai tak tahu nak makan yang mana satu sebab semuanya nampak sedap. Tapi aku tertarik dengan curry pub ni. Mana-mana aku pergi aku mesti cari curry pub. Jom kita beralih ke makanan yang berat sikit. Diorang ada hidangkan nasi biryani dan juga nasi putih. Okay. Lepas tu untuk lauk dia ada ayam goreng berempah macam ni. Tak lupa ada juga sekali dengan ikan sambal. Hui, geram betul lah. Selain dari itu, mereka pun ada hidangkan ketam dan juga ni ayam masak lemak cili api. Sekarang ni aku nak sharekan dengan korang ada satu stall yang korang kena beratur siap-siap. Tak lain tak bukan iaitu stall untuk kambing golek. Nampak? Panjang betul kan orang beratur. Sebenarnya ada banyak lagi stall-stall yang best-best yang aku tak sempat nak tunjukkan. Tapi tak apa, kejap lagi aku akan ceritakan lebih lanjut. Ini bukan kari pak oksigen eh. Ini aku ada ambil dia punya biryani. Lepas tu ada ikan masak sambal dan juga ni ayam goreng. Jom kita makan. Jarang-jarang aku makan nasi biryani dengan ikan masak sambal. Oh, dia ada 7 stall. Yang salah satunya ada stall kambing. Tadi aku tengok bukan main panjang orang beratur eh. Bandung dah sedap. Bandung cincau. Okey, ini aku dah beratur kan untuk dapatkan dia orang punya kambing. Hai. Korang jangan lupa ambil sekali dengan dia punya sos tu. Okey. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Tak sia-sia aku beratur. Dia ada bahagian kulit ni tadi. Kulit ni crispy. Korang jangan lupa untuk ambil sekali dengan dia punya sos tu. Sos dia tu aku boleh katakan pelengkap lah eh. Pelengkap rasa gitu. Makan sekali dia punya kambing ni dengan dia punya nasi biryani. Yes man. Dekat sini ada 7 stall katanya. Dan setiap stall tu menyediakan makanan-makanan yang berbeza. Tadi aku tengok ada martabak lah, ada kambing ni. Lepas tu ada pencuci mulut, ada kuih-kuih ni. Lepas tu ada mi goreng, kuih-tiau goreng, nasi biryani. Tadi lauk pun aku tengok ada ketam, okay, ayam masak, cili api. Memang meriah lah eh. Untuk harga RM98 eh, satu kepala, pada aku memang sangat-sangat berbaloi. Oh, kejap lagi aku ingat nak try dia punya cendol. Korang semua datang pakai baju baju raya. Baju Melayu, baju kurung. Aku je pakai t-shirt ni ha. Ada banyak lagi makanan yang korang boleh makan bila datang berbuka puasa kat sini. Lepas solat maghrib, aku sambung makan lagi babe. Aku tak boleh tahan tengok dia punya lauk-lauk kampung ni. Kali ni aku layan dengan nasi putih pula. Lepas tu, aku try dia orang punya soto. Fuh, memang autentik betul rasa dia. Rata-rata yang datang sini memang berpuas hati dengan makanan yang disediakan. Oh guys, aku nak sharekan sikit pasal Dewan ni. Dewan ni boleh muatkan ramai orang dan ada ruang OOTD sekali untuk korang bergambar. Dan tak lupa ada persembahan live band. Memang syahdu betul lah abang-abang kita ni main instrumen kan. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Last kali ni aku makan dan mi goreng yang ada dekat sini dan juga aku layan sekali dengan apa dia punya cendol dan juga ada pencuci mulut yang lain. So kepada korang yang rasa macam telio tu, boleh tempah korang punya meja dan berbuka puasa di Dewan Banquet MBSA ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe juga, klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Okay guys, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Padu Babe.